Ya, sore kegiatan pada sore hari ini kita mensosialisasikan, mempublikasikan tentang potensi-potensi pariwisata Kabupaten Lingga. Kita mengharapkan ada dua. Pertama, dengan mahasiswa dan atau dosen-dosen atau pihak yang undangan yang datang tadi mengerti dan mengetahui apa potensi-potensi yang ada di Lingga itu sendiri. Kemudian tahap yang kedua, mereka dapat menceritakan pada keluarga, pada family mereka, kepada teman-teman mereka bahwa Lingga itu punya potensi yang besar untuk khususnya untuk di pariwisata. Jadi mengharapkan agar mereka dapat mengajak dan berkunjung ke Kabupaten Lingga sehingga wisatawan di Kabupaten Lingga itu semakin meningkat dan semakin sejahtera masyarakat ini.